Oke teman-teman, kali ini tim gue Sebakti Raja telah sampai kantor kepala desa Tongamarbundolo. Selamat. Semoga selamat sampai tujuannya. Lagi start kedua nih di kantor desa Marbuntonga. Ya, tim gue Sebakti Raja ini. Tim gue Sebakti Raja. Ini dia. Ada tim gue Sebakti Raja. Berarti ini menuju tempat apa itu bang? Ya, situ Tombak Sulu-Sulu, tempat lahirnya Raja Singa Raja pertama. Ini bang? Ya. Tombak Sulu-Sulu? Iya. Oke, kali ini Beni 88 akan mendatangi Tombak Sulu-Sulu bang ya? Ya, Tombak Sulu-Sulu. Tombak Sulu-Sulu makam. Tempat lahirnya Raja Singa Raja pertama. Oh. Iya. Si Singa Raja pertama lahir di Tombak Sulu-Sulu ya? Tombak Sulu-Sulu. Ini makamnya bang? Iya. Oke. Ya, makamnya enggak ada, tapi di situ dulu apanya guanya ada situ. Gua. Oh, ada gua situ bang? Ada. Oke, kita upload terus. Ini dia si Singamaraja yang pertama berada di Tombak Sulu-Sulu. Ini tim gue Sebakti Raja lagi menuju tempatnya ini. Oke, tim gue Sebakti Raja akan menuju ke Tombak Sulu-Sulu ini. Ya gitu, ini makam Tombak Sulu-Sulu. Ini makam si Singamaraja yang pertama ya. Bersama kakak kita ini ya. Ini tim gue Sebakti Raja ya. Ini dia Tombak Sulu-Sulu. Ini dia makam si Singamaraja yang pertama ya. Tombak Sulu-Sulu. Tempat lahirnya ini bang ya. Oh, ini tempat lahirnya si Singamaraja yang pertama di Tombak Sulu-Sulu. Oke, perjalanan tetap kita lanjutkan ini mengupload Tombak Sulu-Sulu bersama Beni 88 dengan tim gue Sebakti Raja. Sudah Tombak Sulu-Sulu. Tempat lahirnya Singamaraja yang pertama ya. Oke. Ini dia. Ini namanya Tombak Sulu-Sulu ya. Tombak Sulu-Sulu. Kali ini Beni 88 makan semangka dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tim gue Sebakti Raja bersama Marsal nih, Marsal. Halo. Oke, Bang Marsal. Udah kemakan dua ke mana, Kak? Ya. Tim gue Sebakti Raja telah sampai ke pos Tombak Sulu-Sulu, tempat lahirnya si Singamaraja yang pertama. Berarti semangka satu, ombus-ombus satu. Berhubung ombus-ombus belum ngambil, Bin 88 ngambil lagi. Oke. Ya, peserta goes. Peserta gue Sebakti Raja. Bun, makan kue lu bun. Ini bunda kita ini lagi berada Tombak Sulu-Sulu. Orang Batak bilangnya kue lapet. Kalau orang kita umbus-umbus kayaknya. Ini panitianya nih. Panitia Bakti Raja bukan? Oh bukan. Ternyata bukan. Tim gue Sebakti Raja lagi istirahat di Tombak Sulu-Sulu. Ini ternyata bukan makam katanya bang, tempat kelahirannya. Kelahiran. Bukan makam, kelahiran katanya. Kelahiran mana? Oke bang, hitung tidak tahu dah.
Ah, tak ceritakan dulu sejarahnya, Mas. Ya, aku nyuruh aja. Iya, ya. Abang di sana jangan lagi. Oke. Okay. Mana yang tahu sejarahnya ini? Udah, Om, oke. Okay. Ini tempat apa sebenarnya ini, Om? Ini namanya Tombak Sulu-Sulu. Tombak Sulu-Sulu, ya. Dia ini merupakan salah satu. Ya, siap. Nah, kita sekarang ada di Tombak Sulu-Sulu. Kalau dari secara terminologi, Tombak Sulu-Sulu itu artinya sebuah hutan atau tempat yang menyerupai hutan yang memancarkan cahaya, bercahaya gitu. Nah, menurut cerita orang tua nih, kenapa dibilang Tombak Sulu-Sulu? Dulu pada masanya, dulu di sini ada kalau malam di waktu-waktu tertentu ada cahaya-cahaya seperti itu. Nah, kalau secara historisnya tempat ini merupakan tempat kelahiran Ki Sigang Maharaja pertama dari ibunda itu Boru Pasaribu. Boru Pasaribu yang pertama, Bang, ya. Sigang Maharajanya, ya. Iya, seperti itu. Kalau secara geografisnya di tempat kita ini sekarang ada batuan dari zaman Mesozoik. Ini batunya, Bang. Menurut ahli geologi udah berusia sekitar 250 juta tahun. Wah, ternyata batu ini sudah berusia 250 juta tahun. Tombak itu artinya hutan. Itu bahasa Batak. Bahasa Batak. Oh, gitu. Sulu-sulu artinya batu. Oh, tombak itu bahasa Batak, artinya hutan. Itu sulu-sulu itu bercahaya. Oh, gitu. Bukan tombak yang ini, ya. Aku bayangin tuh ada tombak nih, gitu. Siap, siap. Dengan pakai Sisi Mangaraja, bikin gitu, ya kan. Batu-batu yang ini itu persis seperti yang ada di Afrika Selatan. Batu ini, Bang, ya. Jadi dulu dalam ledakan Gunung Toba, batunya itu ada yang terlempar sampai ke Afrika. Secara geografis, berarti yang di sini ada sama persis dengan yang di Afrika, Afrika Selatan. Berarti batu di sini bersaudara dengan di Afrika ada, ya? Dulur, ada gennya sama, gitu. Benar. Maksud katanya tempat sumarnya lahir. Maksudnya tempat itu di mana tempat? Jadi itu ada berupa liang. Bukan gua sih, kalau gua kan gini. Ini sebenarnya liang, batu yang bertindih-tindih terus di rongga-rongganya itu ada ruang-ruang. Nah, kalau kita mau ke dalam, kita boleh, tapi harus pas bak alas kaki. Jauh lagi dari sini, Bang, teman-teman, Bang. 10 meter, Bang. Cemana tim gue, Bang Tiraja, lihat kita. Sini aja. Sini aja, Om. Dan kebetulan di dalam ada yang lagi ciarah itu. Tuh, jadi kita bisa ke dalam? Benar, ya, boleh. Ayo. Buka alas kaki, Pak. Ayo, Om, masuk kita. Pas mau masuk ke itunya. Ayo. Ya. Okay. Dari mana start buka alas kaki? Mulai dari sini. Mulai dari sini udah buka alas kaki? Ayo, Bang, bisa dibawa, Bang. Ayo, Bang. Tangga itu. Iya. Jadi masuk gua. Di dalam ada orang lagi ciarah. Jadi kita belum bisa ke dalam, Bang? Boleh sih, cuma boleh ribut. Ya, ribut lah, gitu. Siap, siap. Ayo, yang mau ke dalam. Ayo, ayo. Oke, tim Goes Bakti Raja bersama Beni 88 akan melihat di bawah tempat kelahiran Sigang Maharaja yang pertama. Tiga. Di dalam, oke, gerak dah, Bang. Oke. Tim Goes Bakti Raja akan melihat tempat kelahirannya Sigang Maharaja yang pertama. Oke, untuk masukinya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Enggak bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke. Kita buka, ya. Oke, Bang, ayo, Bang. Boleh, yang mau masuk boleh, tapi agak apa ya? Kita agak mengurangi suara karena di dalam ada yang lagi jarak. Oke, teman-teman. Timus Bakti Raja akan mengupload tempat kelahiran Sisinga Mangaraja yang pertama. Oke, perjalanan kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tempat lahirnya Sisinga Mangaraja yang pertama. Kita akan menuju tempat kelahirannya. Oke, check it out. Ya, tim Beni 88. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tim gue Sebakti Raja akan mengupload tempat kelahiran Sigang Maharaja yang pertama. Oke, berhati-hati. Ini batu yang kita lewat ini ternyata sudah berumur 250 juta tahun.
Ini dia jalan menuju tempat kelahiran Sri Ngamaraja. Sesama gue harus berhati-hati karena jalannya agak ekstrim. Iya, medannya cukup berat. Medannya cukup berat, teman-teman ya. Nih, tim gue Sebakti Raja. Harap berhati-hati. Nih, ini dia lokasinya. Oke, Bu, hati-hati, Bu. Karena batu di sini, menurut cerita sudah berumur 2.500 tahun. Ini dia, batu-batuan ini 250 juta tahun ya. Batu-batu ini berasal dari ledakan Gunung Toba, Bang ya. Ini dia, dapat rekan-rekan Goeser Bakti Raja menyaksikannya. Ya. Berarti masuk dari sini, keluarnya dari sana gitu, Bang. Cuma sekarang nggak bisa dimasuk gitu, Bang ya. Nggak ada yang berani, Bang ya. Oh. Jadi menurut Abang ini waktu zaman Belanda dulu, Bang ya. Hah? Ini waktu zaman Belanda. Kolonial Belanda ya. Si Singamaraja dikejar-kejar kolonial ya. Ya. Menurut Abang ini waktu zaman kolonial Belanda. Lomba ini ya. Berarti Singamaraja yang pertama dulu di masa kolonial Belanda. Berarti dikejar-kejar Belanda memasuki gua ini, Bang ya. Ini guanya. Saksikan, ini dia gua Sri Ngamaraja yang pertama. Gua ini konon kabarnya tembus ke bawah ya. Kita tidak tahu berapa kilometer panjang ini. Kita hanya dapat melihat dari pintu. Ini dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tamat Datuk. Numpang kutu Datuk. Ya. Lokasi hutannya ini tempat kelahiran Singamaraja bersama ibu kita ini. Dari mana, Bu? Ibu dari Medan ya. Ibu kita ini ternyata dari Medan ini, berkunjung juga pertama kali ya. Sama Kak ya, kita pun Beni 88 baru sekali ini kemari, Bu. Dapat kita saksikan ini dia hutan dan bebatuannya. Berarti ada orang dalam, Bang? Ya. Bang, ada orang lagi di dalam, Jar? Berarti panjang dalam, Bang? Orang
hilang gitu atau gimana ya? Mistis ya. Batu-batunya. Oke bang, selesai bang. Selesai gerak kita bang. Oke bang. Oke. Tim Bakti Raja akan meninggalkan dua tempat kelahiran Singamaraja yang pertama. Oke. Berjalan kembali. Yuk. Harap berhati-hati teman-teman, karena batunya tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengabutan gua si Singamaraja yang pertama telah selesai. Diupload bersama YouTuber Benny88. Harap berhati-hati. Ya, batu-batunya tajam. Oke kak, hati-hati kak. Ya. Ini dia lokasinya. Oke teman-teman, akhirnya pengelaputan gua tempat Singamaraja yang pertama telah selesai bersama tim Bakti Raja. Oke om, tetap semangat. Oke, perjalanan sebentar lagi kita lanjutkan. Tur de Bakara kalau Anda tidak melewati tajakan itu. Oke, siap om. Oke, Tur Bakti Raja akan bergerak setelah istirahat di Tombak Sulu-Sulu. Setelah selesai istirahat di Tombak Sulu-Sulu, akhirnya tim Bakti Raja akan segera menuju finish. Bakti Raja meninggalkan Tombak Sulu-Sulu. Oke, perjalanan tetap kita lanjutkan. Apa itu? Apa itu? Anggur atau anggur atau bawang? Bawang ya, pikir anggur. Ini dia tim West Bakti Raja meninggalkan Tombak Sulu-Sulu. Tetap semangat menuju finish, walaupun medannya agak berat. Oke bang, terima kasih atas informasinya tadi bang. Informasi guanya ya. Gom. Bersama bang apa tadi ini? Gom. Oh, Gom Lomban Turu. Ini tadi yang informasikan guanya apa tadi ya? Singamaraja yang pertama ya. Tombak Sulu-Sulu. Oke, tim gue Bakti Raja akan meninggalkan Tombak Sulu-Sulu menuju finish. Ini dah ibunda kita ini ya. Keren ini. Ya. Oh, oke, ini tim gue Bakti Raja akan menuju mana bang? Air terjun sepuluh takoda. Oke bang, tetap semangat tim gue Bakti Raja. Siap. Bersama abang Anda ini dia. Oke bang Anda. Abang Andi bang. Bapak Andi ya.
Oke, perjalanan tetap kami lanjutkan. Check it out.